sahabat dolaran Nyambi Senau, gimana kabar kalian nih? Pasti sehat selalu kan? Kabar Azahra juga baik loh teman-teman. Dan kali ini Azahra lagi seneng banget. Hayo teman-teman di rumah, ada yang tahu gak kenapa Azahra kali ini seneng banget? Kasih tahu gak ya? Langsung aja deh teman-teman. Azahra lagi seneng banget karena di episode kali ini Azahra mengajak teman-teman di rumah untuk belajar sambil bermain di daerah Jepara. Yap, Jepara. Siapa yang sudah pernah kesana? Kalau belum pernah, kesini langsung deh teman-teman. Yap, kali ini Rara ditemenin teman-teman Rara yang ada di sini untuk menikmati keindahan Pantai Mororejo. Pantai Mororejo ini memiliki hamparan pasir putih yang sangat luas. Yo. Hai, teman-teman dolanan Nyambi Sinau. Kali ini Azahra nemenin kalian lagi nih. Tebak nih, Azahra berada di mana? Tuh lihat tuh, pantai dan lautnya terbentang luas banget. Ya, sekarang Azahra sudah berada di Pantai Jepara. Azahra mau mainan pasir nih, ngumpung di sini. Arel, Uca, ayo main. Nah, aku tuh punya permainan nih. Nanti kamu sama kamu ngumpet. Gak boleh lihat ya. Aku bakal nyembunyiin sesuatu di dalam kotak ini. Tapi harus nemuin, oke? Siap? Tos dulu dong. Nah, teman-teman di rumah bisa lihat kan bagaimana keindahan pantai ini. Pantai ini memang tepat di belakang tempat wisata Jepara Ocean Park. Itu adalah satu tempat wisata baru yang ada di Jepara loh teman-teman. Nah, mumpung di sini Rara mau main dulu bareng teman-teman Rara. Kali ini Rara ditemenin oleh Uca dan Arel. Teman-teman di rumah, udah pernah nyoba permainan ini belum? Ini Rara ngumpetin barang harta karunnya di sini ya teman-teman. Jangan kasih tahu Uca ataupun Arel ya. Diem ya teman-teman, jangan ada yang ngasih tahu biar mereka cari sendiri. Hehehe. Lihat deh, mereka agak kebingungan untuk menemukan harta karun yang Rara kubur tadi. Ya, akhirnya mereka menemukan juga di harta karun yang Rara kubur tadi. Yah, kok ketemu sih? Gampang cari. Nah, teman-teman, itu tuh sebuah permainan yang namanya pencarian harta karun. Seru sih, ngumpul di Pantai Jepara. Oh ya teman-teman, aku pingin jalan-jalan di area sekitar Jepara Ocean Park. Kalian pada penasaran gak? Ayo ikutin Azahra. Gak apa-apa deh, kali ini Rara kalah. Dari tadi kan Azahra udah main bareng teman-teman di pantai ini ya. Rara mau coba jalan-jalan di dalam Jepara Ocean Parknya teman-teman. Siapa yang mau ikut? Yuk. Teman-teman dolanan Nyambi Sinau, sekarang Azahra udah berada di area Jepara Ocean Park. Dan sekarang Azahra lagi berada di sebuah restoran yang bernama Rocket Chicken. Tapi adik-adiknya lagi ngapain ya? Mendingan Azahra samperin aja yuk, daripada penasaran. Bapak namanya siapa? Nurul. Oh ya, dengan Pak? Dengan siapa ini? Dengan Azahra. Oh iya, dari mana ini? Dari acara dolanan Nyambi Sinau. Oh iya. Pak, Azahra tuh penasaran banget Pak. Di sini tuh lagi pada buat apa sih? Kayaknya seru banget. Ini namanya cooking class. Jadi program dari Rocket Chicken itu kita berusaha mendidik pada adik-adik kecil supaya kreatif, punya ide-ide yang bagus. Jadi Rocket Chicken itu biasa bikin program seperti cooking class, lomba mewarnai. Nah, ini kebetulan adalah acara yang namanya cooking class. Nah, ini teman-teman di rumah, Azahra diajakin dengan Pak Nurul langsung nih untuk ikut cooking class. Dan ternyata di sini sudah ada teman-teman yang lain dan sudah siap semua nih. Yuk, langsung simak Rara terus ya teman-teman. Thank you.
teman-teman di rumah, ada yang tahu gak apa itu burger sebenarnya? Jadi, arti kata hamburger berarti makanan yang berasal dari Hamburg. Dan bukan berarti makanan yang mengandung ham loh. Namun, pada praktiknya, burger atau hamburger lebih sering diartikan sebagai sandwich atau sejenis roti isi lainnya yang berbentuk bulat nih teman-teman. Dalam masyarakat, kata burger sudah lebih melekat sebagai jenis makanannya daripada asal-muasal dan pencipta dari burger sendiri. Sekarang hamburger banyak dijual oleh jaringan restoran cepat saji loh teman-teman. Salah satunya di Rocket Chicken ini. Nah, itu tadi sedikit info tentang burger ya teman-teman. Nah, ini adik-adik nih kita mau kasih tahu ya. Ini namanya roti burger. Apa? Burger. Roti burger. Ini patty. Nanti kita jelasin satu persatu ya. Zahra boleh ikutan enggak? Boleh, silakan. Ya, silakan. Tapi harus pakai celemek biar enggak kotor. Cakep. Enggak kotor. Kebalik ini. Boleh pakai? Iya. Nah, Zahra udah pakai alat-alatnya nih, Pak. Oh ya, Pak. Sekarang boleh nyoba. Bahan-bahannya apa aja dulu? Bahan-bahannya. Ini apa tadi? Roti burger. Roti burger 100. Ini apa namanya? Patty. Patty. Ini tahu? Tomat. Ayo, yang tahu ini siapa? Selada. Sayuran. Sayuran apa, Dik? Sayuran apa? Selada. Ya, tahu ini? Timun tahu. Nah, yang ini namanya burger dressing buat bahan sausnya roti burger gitu. Bahan-bahan buat burger dressingnya tuh apa aja sih Pak dalamnya? Ini ada yang mayones, ada keju, ada saus tomat dan bumbu-bumbu yang lain. Berarti dari beberapa campuran ya Pak? Betul, putih. Lihat deh teman-teman di sini pada serius banget membuatnya. Oh iya, hampir lupa nih. Bahan-bahan untuk membuat burger cukup mudah kok teman-teman. Kita hanya membutuhkan roti burger, daging, daun selada, dan tomat. Mudah kan teman-teman untuk bahannya? Kalau teman-teman pengen ikutan kayak Rara atau teman-teman di sini, bisa langsung hubungi gerai Rocket Chicken yang ada di dekat rumah teman-teman. Oh iya, hampir di seluruh Pulau Jawa sudah ada gerai Rocket Chicken loh teman-teman. Nah, oke setelah, Pak, setelah ya, itu kita harus apa lagi ya Pak? Sekarang kasih dagingnya, patty di roti yang bawah. Ini ya, yang bawah mana ini ya? Bikin burger. Kita makan yuk. Oh ya Pak, enaknya makan di mana ya Pak? Di sini. Sana ada gazebo yang sana enggak sejuk ya, enggak terlalu panas. Mungkin di sini terlalu panas. Kita di jalan sana. Rara dan teman-teman Rara di sini udah enggak sabar nih buat mencoba burger hasil buatan kita tadi. Seperti apa ya rasanya? Yuk ikutin Rara terus.
udaranya sejuk banget ya di sini. Teduh lagi. Kalian udah pada gak sabar belum makan burgernya? Gak sabar gak? Kalau daripada gak sabar, mendingan kita makan yuk. Nyam nyam nyam, Rara dan teman-teman Rara di sini langsung ngelahap burger kita nih. Enak banget deh rasanya, apalagi burgernya ini kita bikin sendiri. Pasti teman-teman di rumah pingin kan? Kalau emang pingin teman-teman di rumah pengen makan burger seperti ini, langsung aja ke Gerai Rocket Chicken. Oh iya, hampir lupa. Di Rocket Chicken ini selain ada burger, masih ada beberapa makanan lainnya loh teman-teman. Ada kentang goreng, ada berbagai minuman, dan pastinya ada ayam goreng. Ayam goreng di sini renyah dan enak banget loh teman-teman. Oh ya pak, kan di sini katanya ada cooking class pak. Iya. Itu tuh dibuka sejak kapan sih pak? Program kayak gini sudah sejak Rocket berdiri, kita selalu ngadain acara-acara cooking class, lomba mewarnai, fashion show, lomba nyanyi anak-anak ya. Jadi biarlah kita kreativitas anak-anak ini mulai tumbuh. Waktunya kapan ya pak? Biasanya paling banyak itu di hari Sabtu ya, karena anak-anak TK ini kan Sabtu agak senggang pelajaran. Hampir seperti sudah jadi kurikulum namanya cooking class di Rocket Chicken ini. Jadi Sabtu Minggu itu pasti ada di cabang, walaupun tidak hanya cabang ini terus, tapi program itu dimanapun ada. Lalu cooking class itu harus di tempat Rocket Chicken-nya atau di tempat lainnya bisa? Bisa, ada yang kan Rocket nggak semuanya besar, ada yang kecil. Yeah. Tempatnya ya istilahnya hanya kapasitas 40 tempat duduk. Kalau itu dibuat acara cooking class penuh. Jadi biasanya dari TK, dari sekolahan itu ngundang pihak Rocket Chicken diundang ke sekolahan. Kita yang ngadain, kita harus yang datang ke lokasi supaya program itu berjalan. Kalau mau daftar tuh pak, di mana ya tempatnya? Dimanapun bisa. Ada Rocket Chicken itu bisa. Semua kita udah siap dengan namanya topi, celemek, kita udah siap semua. Tim sudah di training untuk masalah cooking class. Untuk sekelasnya nih pak, itu ada rata-rata rata-rata usia gak sih pak? Usia itu kita memang anak TK kelas 1, SD kelas 2, bahkan pernah itu anak-anak SMP itu kepengen gitu. Nah, kalau yang sudah besar itu ada namanya masak ayam. Ini kalau yang sudah pernah cooking class, dia naik jadi masak ayam, nanti ngaduk tepung, itu ada. Untuk sekelasnya nih pak, biasanya berapa orang ya? Tergantung dari biasanya itu, kalau dari sekolahan satu kelas itu. Pendaftaran itu nggak mahal, karena kadang dapat sertifikat, ada uang pembinaan, kadang seperti itu. Oh ya pak, menu-menu untuk cooking kelasnya tuh apa aja? Biasanya burger, terus memasak ayam, terus yang mudah itu ya, kalau nasi goreng, terus bikin steak. Itu nanti ini nggak kuat ngangkat piring steaknya gitu. Lalu cabangnya Rocket Chicken tuh di mana aja pak? Cabang Rocket Chicken di mana ya? Di mana-mana itu kayaknya ya. Jadi sekarang ini ada 218 cabang di Pulau Jawa atau Jawa Tengah? Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Denpasar, NTB, NTB ya. Berarti hampir di seluruh pulau ya pak? Hampir seluruh pulau, Irian yang belum ada. Menu-menunya apa saja untuk Rocket Chicken? Menunya yang favorit ya pasti fried chicken ayam ya. Ada ayam, ada chicken stick, ada burger, ada chicken strip yang panjang-panjang. Itu fried chicken itu enggak, jarang yang ada kayak gitu. Yang mana itu adalah spesial daging tanpa tulang, tanpa lemak. Itu banyak teman-teman saya ya favorit di chicken strip. Terus ada perkedel dan nasi goreng gitu. Banyak menu kita. Oh iya pak, udah gak kerasa nih, udah 30 menit Azara dan adik-adik di sini semua. Sebelumnya ada pesan-kesan gak buat teman-teman di rumah? Ya, pesan-kesan buat teman-teman, buat adik-adik, mau punya kreativitas, mau jadi chef, mau jadi
tukang masak yang handal, mau pingin restoran, punya bikin restoran seperti saya, itu bisa belajar di Roket Chicken. Jadi program cooking class sejak dini kita harus tanamkan supaya besok kedepannya setelah dewasa punya usaha, kalau bisnis pingin di restoran seperti saya, belajar dari tukang ngepel. Karena tukang ngepel yang cukup panjang belajar di restoran, akhirnya saya punya usaha seperti ini. Khusus adik-adik pemirsa yang di rumah, silakan datang ke Roket Chicken, mau ngadain cooking class, kita siap membantu dengan biaya yang sangat ringan, dan kita berusaha mendidik kreativitas adik-adik gitu. Oke teman-teman dolanan Nyambi Sinau, udah gak kerasa nih 30 menit Azara nemenin teman-teman di rumah. Tadi kita udah masak burger dan enak banget rasanya. Oh ya teman-teman, tetap saksikan ya episode selanjutnya yang akan lebih menambah wawasan kalian dan pastinya lebih seru lagi nih. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah! Roket Chicken di Roket Chicken. Kita makan bersama, bersama teman, bersama semua keluarga, hanya di Roket Chicken. Hanya di Roket Chicken.